Okey, kita akan mulakan perjalanan kita. Kita akan menuju ke Phukop terlebih dahulu daripada Kuala Lumpur. Perjalanan ini akan masa lebih kurang 3 ataupun 4 jam. Jom, kita pergi. Okey, alhamdulillah kita dah pun naik kenderaan dan alhamdulillah kita sama-sama baca doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan kami. Alhamdulillah kita dah sampai dekat Kajang, Tol Kajang. So, seterusnya macam mana Ustaz perjalanan ke Riau ni? Okay, sekarang ni daripada sini kita akan straight pergi ikut highway, straight sampai ke Pontian. Dan mungkin kita akan exit dekat Air Baloi ke ataupun kita exit dekat JB. Okay, lepas tu kita akan pergi ke Pontian, dari Pontian kita akan pergi ke Phukop. Kat Phukop tu kita kat situ merupakan hujung tanah besar Asia. Memang menarik lah, cantik lah kawasan tu, kampung nelayan apa semua. Dan boleh nampak Singapura dari situ. Okey, dari situ kita akan naik boat dari situ lebih kurang 1 jam perjalanan. So kena pakai pasport semualah sebab dah masuk Indonesia kan. So daripada Phukop pergi ke Tanjung Balai, Tanjung Balai pergi ke Tanjung Samak, Tanjung Samak pergi ke Tanjung Gadai. Oh, banyak tanjung. Orang sana kata kena banyak salin bas. Salin bas pula. Kena banyak salin boat. Dia perjalanan naik boat tu tak lama, sejam je. Tapi yang lama tu tunggu next boat tu. Kadang-kadang nak tunggu boat tu penuh, baru kita boleh naik lah boat tu. Ustaz, so Ustaz dah banyak kali dah pergi ke Riau? Yang tempat yang kita nak pergi ni, ini kali kedua lah. Riau saya dah banyak kali pergi dah. Okey. Saya dah pergi dekat Bintan, Teluk Penyengat. Aha. Tapi yang kita nak pergi ni, dia belah ke barat sikit. Riau ke barat sikit. Dia dah dekat dengan area, dah dekat dengan kawasan, dah dekat dengan Pulau Sumatera. Lepas tu kalau kita ke bawah sikit, kita akan jumpa Pulau Daik. Pernah dengar tak Gunung Daik bercabang 3? Memang situlah. Memang betul pun kat situ, dan situlah gunungnya. Situlah gunungnya, memang gunung tu ada cabang 3. Dan memang pantun apa, Gunung Daik bercabang 3. Itu memang pantun Melayu tu, itulah original ataupun kawasan asal usul bangsa Melayu dan bahasa Melayu tu sendiri. Maknanya program untuk kita sampaikan bantuan ni dekat mana? Okay, yang kita nak sampaikan ni itulah tadi dekat Tanjung Gadai tu, dia dah dekat dengan Sumatera lah. Asal usulnya saya pergi sana, saya saja jalan-jalan. And kemudian mak saya pesan, cuba tengok-tengok sikit kalau ada orang miskin kat sana, boleh kita bantu-bantu kan. Sebab kami dengar cerita orang kat sana tu, diorang makan daging boleh dikatakan setahun sekali je. Itu pun kalau ada orang buat sembelihan korban dan sebagainya. Kalau tak ada, tak ada lah. So dengar macam tu, sedih betul kan. Tiap-tiap hari makan ikan, ayam. Ikan, ayam. Tak pernah makan daging. Kita kat sini. Sini. Nak makan tiap-tiap hari pun boleh kan. Betul lah. Mewah lah. Sana memang, Masya Allah, memang kesian lah tengok.
suasana orang kat sana. Jadi kalau nak bandingkan dengan kat sini, ha. So misi kita ni, bantuan yang kita dah dapat macam mana Ustaz? So nanti kita akan, saya dalam tempoh 2-3 bulan selepas saya pergi sana, so saya start collect derma lah. So kita tahu pada kawan-kawan, cerita dalam FB, kita pada kawan-kawan saya kenal. Saya target dalam bila dapat 10,000 pun saya rasa dah cukup lah untuk nak bawa ke sana. Zakat ke, duit derma untuk buat masjid ke, bagi orang miskin ke, apa-apalah. Tapi alhamdulillah collection hampir 20,000. Alhamdulillah. Dan saya dengar cerita tadi, tadi kawan saya pun baru check, dia hantar dekat WhatsApp tadi, dia kata dia dah masukkan 1,510 untuk dia zakat. So maknanya saya kena kira balik lah berapa banyak duit yang ada ni. Yalah, sementara dalam perjalanan kita dah sampai pun Bangi. So boring-boring ni kita selawat lah, dapat pahala sikit kan, tarik kan. Okay, so kita selawat sikit. Sallallahu ya adnani ya Mustafa ya Safwatur Rahmani alhamdulillahillazi a'tani هذا الغلام الطيب الأرداني. Ini selawat ni, selawat zaman saya sekolah-sekolah dulu. Tapi bila dah masuk universiti, ada satu selawat baru pula kan, kumpulan mana eh? Kumpulan Hijaz kat selap. Dia buat satu sentuhan baru selawat ni kan. Jadi bunyi dia lain sikit. Bunyi dia lagi rancak lah kan. Bunyi dia Salla alaikallahu ya adnani adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani Rahmani alhamdulillahillazi a'tani a'tani hazal ghulamat tayyibal ardani ardani. Saya sebenarnya bukannya penyanyi nasyid, tapi kalau buat selawat ni bolehlah gagah-gagah kan.